Saya tak takut sekarang. Sebab saya tak pergi kacau orang bandar. Saya tak pergi kacau Datuk. Datuk yang kacau orang asli tau. Tak cukup makan ke lagi Datuk kat bandar ni? Orang asli cari makan. Buat satu hari nak dapat RM20 pun susah tau. Kebun buat sendiri. Kalau tak percaya pergi sana tengok rumah. Saya cakap, boleh awak orang boleh hidup macam orang asli tak? Tanggal baju orang, awak orang pakai baju orang asli. Makan cara kita orang macam mana? Nak cari makan. Sini nak cari ikan pun dah susah. Sebab semua estet. Estet ambil sampai sungai tau. Ikan dah tak ada. Berapa susah? Kita sebagai manusia, perhatikan sikit. Saya faham awak orang kerja. Datuk memang melampau saya cakap. Kita orang kalau buang kat sini, sebab dia cakap 1,000 ekar dia nak ambil. Kita orang kampung ni nak pergi mana? Saya tanya. Dia nak hantar mana orang kampung? Nak makan apa? Ha. Makan sawit? Kalau boleh, jangan masuk. Kalau tahu pun, tanya makan elong dulu. Ha. Kalau tak, saya buka batin. Ha. Saya cuma ni je lah. Wakil. Wakil kampung saya. Ha. Ibarat macam, tanya wakil. Kalau perasan, kita orang yang mana tim kita orang ni ada masuk kawasan wakil. Kan? Wakil yang beritahu. Kita orang akan suruh dia orang keluar. Hadi, dah banyak kali dah. Kita orang tunggu dia cakap nanti kalau kita masuk, kita call bagi tahu orang kampung. Okey, tapi tak ada pun. Saya ingat dia beritahu. Ha, itu masalahnya. Tiba-tiba je semalam. Kesabaran kita orang ada tahap tahu. Ni, sebab semalam kan kita jumpa tu.